Yang kelima, mulazamatul makan alladhi salla fihi fil masjid. Kita duduk di tempat yang kita solat di masjid. Hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu, para malaikat, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Malaikat akan berdoa, doakan kita selama kita duduk tempat kita solat. Malaikat kata apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih. Sepanjang kita duduk ni daripada maghrib hingga isya, inilah doa malaikat. Cuma kita tak dengar ya tuan-tuan. Kalau kita dengar, rebah sini kita malam ni. Dengan syarat, malam yu'zi, jangan menyakiti orang. Oh, saya duduk pak solat tapi mengumpat orang, batal, malaikat lari, tak mau doa. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Kalau berhadas, keluar pergi ambil wuduk, masuk balik. Duduk di tempat yang kita solat. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Kata di Syekh Ibn Battal, Ibn Attani, dia ada syarah pada Sahih Bukhari. Dia kata, man kana kathirul zunub, siapa dia banyak dosa. Dengar ni tuan-tuan, dia nak Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa dia, falyaghtanim mulazamata makani musallahu, naklah sentiasa dia duduk di tempat dia solat. Supaya apa? Supaya malaikat doakan kita daripada maghrib sampai isya. Satu jam malaikat doa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Doa malaikat mustajab. Hadis dalam Bukhari Muslim. Cuma timbul lagi soalan, kita solat sini, lepas solat kita pergi cari tiang, dapat ke doa malaikat atau tak dapat? Itu soalan. Sini ada dua huraian. Ulama hadis mengatakan yang terbaik, yang tak ada khilafnya, kekal di tempat duduk. Contohnya kita kata, kita malam ni ada kuliah, kita suka duduk depan dengan ustaz ni tak? Nah, kita duduk situ selalu, letak jadah kita situ lah. Jangan lari. Mana sudah semayam pakai di situ, dengar situ, tunggu sampai isya. Yang ni tak ada khilaf langsung, orang ni boleh pahala, boleh doa malaikat. Ada juga huraian ulama lebih ringan sikit. Dia kata musallahu, mana tempat dia solat. Selagi duduk dalam masjid bolehlah. Ah, nampak pusing dah hok cari tiang sat ni tu dak. Dah lagi. Selamat lagi, alhamdulillah. Tapi pandangan yang kedua ni, pandangan yang pertama, musallahu musalla, tempat dia semayang. Jangan bergerak. Maknanya kalau kita tahu dah kita duduk sini, ada setengah masjid dia sempit kan. Nak kuliah, meja tarik, kita kena pindah. Kita ambil ruang yang kita tak payah pindah. Yang tu tak ada khilaf. Solid 100% ulama mengatakan boleh kita dapat pahala, boleh kita dapat didoakan oleh para malaikat. Selagi kita duduk, contohnya kita mari masjid pukul 7. 7:30 lah dah. Mari azan. Kita duduk sini. Nak tunggu sampai ke isya, ada kuliah pula tambah. Satu jam dapat doa malaikat. Kaya kita, Masya Allah. Itu kata-kata dia menubatal. Siapa dia nak sebanyakkan pahala dia, nak segugurkan dosa-dosa dia, duduklah di tempat dia solat. Karena itu orang yang ahli-ahli masjid kena ambil SOP ni. Ada lagi doa lain. Dalam hadis lain Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, dia kata siapa dia ambil wuduk di rumah, man tawadda'a wa ahsana alwuduk. Ambil wuduk di rumah dia. Rumah lagi kita ambil wuduk. Kemudian kita berjalan nak pergi masjid. Sambil berjalan itu kita duduk zikir, tidak duduk kacau orang, tidak duduk mengumpat. Daripada rumah lagi pun kita sudah ditulis pahala solat, sebab dia niat daripada rumah keluar nak pergi masjid sehingga dia balik pukul 7 sehingga pukul 9, 2 jam kita duduk dalam pahala solat. Tapi hak malaikat doa ni ketika kita duduk tempat solat sampai kita pergi. Yang pentingnya dapat dua darjat. Dua darjat yang pertama, pahala solat tu daripada rumah sampai ke rumah.
Allahu Akbar. Kita kadang-kadang duduk mikir, tuan-tuan, orang lain pergi masjid dekat nak azan, kita hok penceramah ni kadang-kadang 5:30 turun daripada rumah. Ni ceramah hujung Kelantan. Tak, dekat dengan tepi laut. 1:30, 1:40 baru sampai. Dekat 2 jam. Pukul 5:30 turun. Balik sampai ke rumah pula pukul 11 malam. Alhamdulillah, kalau kita teringat hok ni berasa tidak jauh sangatlah. Tak jauh. Aku malam ni alhamdulillah 4 jam duduk dalam pahala solat sebab kita dah ambil wuduk ziyadah. Kita berjalan pergi, balik pula, Allahu Akbar, bahagialah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran yang baik kepada para pendakwah kita, ustaz-ustaz kita yang terpaksa menghabiskan masa di atas kereta, atas kenderaan, turun daripada awal. Dan kita hak duduk, hak tidak ustaz ni pun, nah, dan kita mari awal masjid, awal lah kita dapat. Bajet lah, bajet. Kalau boleh 2 jam setiap hari, nikmat. Alhamdulillah. Selepas solat subuh pula, tunggu sampai naik matahari. Lepas solat subuh, man salat salat al-ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh jemaah, summa qa'ada, dia duduk di tempat dia solat tu, jangan bergerak sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang ni pukul 7 berapa tu dalam tu, tambah 15 minit syuruk, tambah 15 minit kita pun solat 2 rakaat. Ada hadis Tirmizi mengatakan orang ni boleh pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi 2 kali lah kita boleh, maghrib sekali, subuh sekali. Kita hak tak ada kerja dah ni. Budak-budak kata buat-buat RTM dah tak? RTM lah kita ni. Nak rehat tunggu mati dah ni. Tak bekerja nak gimana? Duduk lepas subuh jangan keluar. Hai tak boleh ustaz, kalau pergi lambat ke bangun kita 7:30 baru pergi habis lah roti canan. Tak habis. Mana? Kita buat banyak lah dah. Biar cahaya dia cukup.